Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan review atau tes sound knalpot original tapi pakai saringan custom untuk original, jadi gak perlu dibobok. Ini dia saringannya. Ini adalah saringan untuk knalpot original yang belum dibobok ya. Ada tiga tipe. Yang paling panjang ini yang paling kenceng suaranya. Yang ini menengah dan yang ini hampir mirip seperti ori lah, digasnya itu abas, los ya. Gak nahan kalau pakai saringan ori kan agak nahan. Kalau pakai saringan ini gak nahan. Tapi kalau pengen seperti dibobok suaranya pakai yang ini. Oke, kita tes semuanya saringan ini ya. Videonya gak akan saya potong, jadi ini tanpa edit, jadi langsung di video saja. Oke, kita bongkar dulu saringan yang ini. Videonya gak tanpa editing ya, jadi nggak dipotong, langsung biar percaya. Wah, knalpot ini belum dibobok. Oke. Saringan ori raking itu seperti ini ya. Ini ada beberapa sekat, ada 1, 2, 3, 4 sekat ya. Oke, ini masih ori ya. Oke, kita tes dulu suaranya. Ini saya memberikan bahwa knalpotnya masih original, belum dibobok. Palu. Oke, kita langsung tes suaranya knalpot original. Oke, ini suaranya masih original. Knalpotnya juga masih original. Oke, kita bongkar. Maaf nih, videonya gerak-gerak. Susah juga. Oke, kita langsung coba yang ini dulu ya. Yang ini. Kita tes suaranya seperti apa. Oke, tes suaranya. Wow, itu dia suaranya, mirip-mirip seperti bobokan apa ya, tilai sendirilah. Oke, kita bongkar yang ini. Waduh. Oke, ini saringannya, kita bongkar. Ganti yang ini.
Ini yang pertengahan. Tes suaranya yang pertengahan ya. Oke, tes. Ini agak adem. Suaranya ini agak adem. Ini suaranya agak adem, ada ngebas. Kalau yang itu kencang ya. Oke, kita tes suaranya yang ketiga, yang ini yang paling pendek. Ini videonya nggak saya potong, bos. Nggak ada editing, jadi langsung saja. Oke, ini yang paling pendek. Oke, tes yang ini yang paling pendek ya. Kalau ini suaranya setingkat dari yang ori ya. Tapi bisa teman-teman bandingkan suaranya dari yang pertama tadi sampai yang terakhir yang ini, dari yang paling panjang dan yang paling pendek yang ini ya. Bisa teman-teman bandingkan saja. Oke, itu dia tiga suara untuk knalpot yang masih original, yang belum dibobok. Dan untuk teman-teman yang ingin order saringannya, silahkan nomor WA saya ada di deskripsi. Langsung di WA saja ya. Ini dia saringannya. Ini dia saringannya. Yang ini yang panjang, yang paling kenceng, yang ini pertengahan, dan yang ini yang paling pelan ya. Ada tiga jenis suara. Oke, tinggal di order saja, mau yang kenceng, mau yang pertengahan, yang mau yang pelan ada ya. Untuk knalpot bobokan juga ada saringannya tuh. Ini untuk bobokan ya. Untuk bobokan, dan yang ini untuk knalpot yang masih original. Ya. Ini videonya agak saya potong. Tadi sudah dilihat kan, sudah didengar sendiri suaranya seperti apa. Silahkan untuk teman-teman yang order, mau order saringannya. Untuk tanya-tanya harga, silahkan langsung di WA saja ya. Nomor WA-nya saya simpan di deskripsi. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.